tahun berapa itu motornya? Nah, satu masih baru. Oh, baru. Baru 6 bulan. Oh, Rebo kejadian. Langsung laporannya Rebo. Oh, berarti Rebo kejadian. Iya. Cukup. Terima kasih. 13.21. Siang berarti. Ya? Terus pada saat itu ibu di mana posisi? Di rumah, di depan TV, nonton TV. Enggak dengar pagar buka. Enggak dengar, biasanya dengar. Itu posisi pagar dikunci atau? Enggak, cuma di grendel aja, enggak digembok. Emang tiap hari gitu, kalau malam baru digembok. Terus STN apa SIM-nya Mas Anta juga di dalam situ. Kalau malam baru digembok sama mengeluarkan STN sama SIM. Pada motor tetap di sini kalau malam. Kalau malam enggak, di luar ya. Jadi sebelumnya enggak ada kecurigaan ada seliwar-seliwar. Memang sepi kalau siang kan banyak bapak ibu kerja. Ngata. Ibu, dalam rekaman CCTV-nya ada berapa orang pelakunya? Tiga orang. STNK-nya di situ semua, Bu? STNK-nya. STN sama SIM. Sama SIM. SIM-nya masih nyari kemarin Desember 5 tahun. Iya. Kalau posisi motornya terkunci? Iya, terkunci. Ya. Terkunci SIM. Biasanya dikunci kanan, kok kemarin kiri. Apa sih? Kemarin kiri. Nyicil 6 bulan sih, ambles ini. Iya. Iya, kayak tangga rumah itu beli cash, maghrib.